Oke guys, ini adalah pintu masuk ke makam Syekh Jangkung Kayen ya, atau Saridin. Untuk yang sebelah sana itu dari arah Pati Kota ya guys ya, dari arah Pati Kota. Sebelah kiri saya itu di sini ada perempatan. Yang sebelah kanan ini dari arah Purwodadi dan Kudus guys. Nah ini guys, ciri-cirinya di sini ada perempatan ya guys. Nah seperti ini guys, sebelah kiri itu ada perempatan, yang sebelah kiri ke makam Ki Rogo Kusumo ya guys. Nah ini adalah asem kemisnya guys. Nah ini kalau ke kanan nanti masuk sekitar mungkin sekitar 300 meteran ya guys, nanti ada perempatan, nanti belok ke kanan guys. Nah, ini adalah sumurnya Syekh Jangkung ya guys. Nah, ini ada masjidnya guys. Yo boy. Asem kemisnya guys. Ini dulunya adalah pohon asem guys ya. Pohon asem itu loh guys. Ini pohonnya asem kemis. Legendanya dulu itu guys, ikan lele guys ya, dan asem kemisnya ini guys, itu adalah batangnya guys. Oke nanti kita lanjut ya guys. Oke selamat pagi guys, ini adalah pintu masuk untuk makam Syekh Jangkung ya, Bumi Lando, kawasan makam untuk Syekh Jangkung. Ini adalah gapuranya guys, untuk pintu dari arah timur ya guys, kondisinya seperti ini guys. Oke untuk di perempatannya ini, kalau ke kanan ini sampai jalan raya ya, bisa dilihat guys. Oke selamat pagi ya guys, ini adalah pintu masuk untuk makam Syekh Jangkung Landuh Kayen ya guys. Untuk para peziarah yang dari arah barat bisa menggunakan jalan ini ya guys. Selamat datang wisata religi makam Syekh Jangkung Landuh Kayen Kabupaten Pati ya guys. Ini guys nuansa pintu masuknya seperti ini. Untuk sebelah kanan kita coba lihat ya guys. Nah, di sini adalah persawahan ya guys. Persawahan sebelah kanan itu adalah Gunung Kabur guys. Yang arah ke Purwodadi. Nah, seperti ini guys. Ini persawahannya. Wih opo kuwi? Lapangan Pak Opo. Oh, terminal. Oke guys, itu adalah terminalnya. Kalau saat-saat ramai mungkin di situ sangat ramai ya guys. Itu adalah terminal untuk parkir bus, untuk parkir travel dan juga para pengunjung ya guys. Di situ kalau kondisinya sangat ramai guys, di sini guys. Kalau musim-musim syuro atau apa itu banyak sekali yang mengunjung di sini guys. Kalau ke arah sana itu nanti ke arah timur guys, nanti kita bisa tembus ke arah Pati Kotanya ya guys. Oke nanti kita lanjut untuk masuk ke sana ya guys. Oke teman-teman, ini adalah ketika kita sudah masuk pintu gerbang yang sebelah barat ya. Ini adalah lahan parkirnya guys, seperti ini. Sebelum masuk ke area makam ini ada kanan kiri area parkir ya guys, bisa masuk ke sana. Di sana kebetulan ada bus satu tadi saya lihat ya. Nah itu di sini makamnya ada ini ya guys, semacam kayak ini pohon dua kalau sudah masuk guys. Oke kita lanjut ke sana aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke selamat pagi guys, saya lagi berada di makam Syekh Jangkung ya. Syekh Jangkung ini berada di Pati ya guys ya.
Padi bagian selatan ya guys ya, berbatasan dengan kalau bagian sana ke arah Purwodadi. Nah, ini adalah tempatnya di sini ya guys ya. Ini tempat para pedagangnya di sini. Ini posisi pukul sekitar hampir 5 pagi ya guys. Seperti ini kondisinya. Ini adalah lahan parkir untuk bisnya ya, sebelah sini ya guys. Memang agak gelap ya. Oke. Ini kondisinya seperti ini. Di depan makamnya ada pohon besar ya guys. Oke, kita jalan aja ya guys ke sana. Untuk parkirnya sudah sangat luas sekali guys, ini banyak pedagang guys. Ini posisi jam 5. Ini adalah pintu gerbang masuknya seperti ini. Ini bersama teman-teman juga ya. Oke, kita langsung masuk ke makamnya aja ya guys. Untuk makam Syekh Jangkung ini bulan Juli ya guys, bulan Juli di awal bulan sangat ramai ya, karena mendekati bulan Syuro guys. Oke, kita lanjut aja ya guys ke makamnya, kita masuk aja langsung ya. Untuk pertama di sini ada penitipan sandalnya ke di sini guys. Ini adalah untuk istirahat sebentar untuk para wisatawan di sini. Di sini juga banyak, masih ada tempat-tempatnya guys. Ini untuk tempat masuknya di sini, bisa maju ke lorong sana ya guys. Oke, kita masuk ke lorong ya untuk pintu masuknya. Kanan kiri adalah makam guys. Assalamualaikum. Oke, itu adalah minuman Tirta Wisuda. Boleh diminum di sini ya. Ini adalah lokasi pintu masuk untuk sebelah kiri ya guys. Kita masuk.
Ini adalah museumnya, guys. Ini adalah museumnya. Ini pintu keluar itu kan sini. Bandar ini bu. Ini adalah museumnya. Panembahan Lando. Ini adalah musolanya. Musola Sigit Kalimosodo. Ini tempat wudunya. Di sini ada tempat wudu untuk pria dan wanitanya. Yes. Ini di sini musholanya, bagian dalamnya, guys, seperti ini. Kita langsung saja mau sholat jebu, guys. Ini tempat wudunya, guys. Oke, kita wudhu dulu ya. Yang namanya hati itu semakin yang kalung usia yang pantas. Kondisi bukis. Oke, guys, ini adalah sumurnya peninggalan Syekh Jangkungnya. Ini, guys, ini untuk laki-laki sebelah sini, guys. Yang tadi adalah pintu masuknya untuk cewek, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tempat sumurnya, guys. Seperti ini, guys. Peninggalan dari Jangkung. Sumurnya yang dulu ada lelenya itu. Lele yang tinggal tulangnya tapi bisa berenang. Oke, terima kasih ya, guys. Kita keluar, guys. Nah, ini adalah masuk tadi, perempatan tadi, guys.